Wabarakatuh, pagi ini GPPS Sidang Pari Lubulinggau berada di Masjid Taufik di Jalan Bandung, Kota Lubulinggau. Ikuti kami terus. Tes, wah, luar biasa. Itu banner itu tuh juga Bapak dan Ibu jamaah Masjid Taufik yang kami muliakan serta seluruh anggota GPS Kota Lubulinggau, luar biasa sekali hari ini kita amin ya rabbal alamin. Ini juga juragan durian ini kayaknya sudah lesehan. Mau pegel? Mau minta fasilitas tiang sih kok. Maaf berbajik ya. Kalau Pak Didin sudah ngicup ya tadi, sudah dapat, semoga aman, Pak Haji ya, sudah dapat. Pak Mul aman ya, Pak dapat tiang. Dengan Pak Andy Polisi ya, sebelahnya pengawalnya ya, dengan Kak Ahmad Sandi, Sambi. Baik Bapak dan Ibu, hadirin sekalian kabar batin, safari dari gerakan pejuang safari subuh silam Pari Kota Lubulinggau, segera kita mulai. Ya. Ada pantun kan? Kira-kira Pak Teddy, Pak Ali, Ustaz Ali, Raisan. Nah, kita ada pakar pantun kita, pejabat dan sekaligus tadi sekalian junior dari GPS guys ya, Haji Ape Karim ya. Baik, hari ini kami membatin sholat tahajud adalah sholat malam. Banyaklah zikir agar Allah ingat. Kalau saya mengucapkan salam, jawablah dengan semangat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Daun selasi, daun salam, kata Ustaz Haji Ape Karim. Ya. Depeti diambil di kebun Pak Ahmad. Yang menjawab salam, insya Allah hidupnya berkah dan selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal ardha wa ja'ala dhulumati ila nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Taufik, ketua beliau hadir di sini Bapak Haji M. Samsudi SR ya. Kemudian pembina dan penasihat beliau untuk pengurus Masjid Taufik ini Haji Harun Al-Rasyid. Ada Bapak Lurah, saya lihat ya, Lurah Bandung Kanan, terima kasih. Mana Pak Lurah kita? Oh, di situ. Sini Pak Lurah. Iya, kamu terancur di sini. Duduk di sini. Nah, ya. Kemudian ketua RT 2 Bapak Redinal ya. Ketua IPSS Kota Lubulinggau Bapak Haji John Ferry Eskipnas beserta para pengurus lain yang sempat hadir. Ada sekretaris kita Bapak Nurtirta Iwan ya. Kemudian bendaharanya Bapak Haji Rahmat Hidayat Karyatama. Pak Ando, woi, masya Allah. Ini owner dari pasar online Kota Lubulinggau, pasar dalam genggaman. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau nak belanja itu dosa capek-capek, dosa ibu-ibu nak berias, ibu ya, dosa naik Grab, mahal go. Ah ya, di sini ada ownernya. Jadi tinggal bikin aplikasi dan pesan diantar sampai ke dapur, ya, gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ada orang tua kita Bapak Haji Rusli Arba'abian dan juga Bapak Haji Rahman Sani, dan yang akan memberikan tausiah bagi kita bersama Al-Ustaz Haji siapa? Iya, beliau sedang tak takut. Al-Ustaz Haji Azhani Johani SPDI. Jadi sekalian
Yang besar tidak kami himbau gelarnya, yang kecil tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Yang cerdik pandai suluk bendang dalam melayani dan memuliakan kebijakannya. Yang para ustaz, para kiai, para alim, ada ustaz Haji Muhammad Asti, dan juga yang imam kita tadi Ustaz Antoni, serta para ustaz lainnya. Terkhusus ya ada Ustaz Pak Broni tuan rumah ini ya, pejabat utama pada Basda, Badan Amil Zakat Daerah Kota Lubuk Linggau. Coba tengok dulu Pak. Tengok dulu Pak. Iya. Kalau kenal dengan pejabat Basda nih Pak, insya Allah ada voucher-voucher untuk keluarga yang kurang mampu bisa diajukan ke beliau. Ya. Jadi kalau kita kenal Pak, cepat cairnya gitu ya. Iya. Ada juga Bapak dan Ibu sekalian, ada Rusdi Hakim, ya. Anggota GPSS dan juga sekalian adalah Ninik Mama Urang Minang. Ninik Mama Urang tak pandang betungkeknya di rumah nan gadang. Gitu ya. Ninik Mama nan basah batua kepainya tampe batanyo kepulangnya kepulangnya tampe babarito indah ada piti minta laki hijau. Ada. Ya, ada Bapak Epi Komar, ada Pak Yusran, serta yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Kami muliakan dan kami hormati. Insya Allah selamat hidup dunia dan di akhirnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari yang kudus ini, yang suci dan mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati segarnya udara di pagi ini, menikmati cantiknya istri kita, menikmati tampannya sang suami kita, dan begitu pintarnya anak-anak kita di pagi hari ini. Dan yang luar biasa, iman dan Islam kita masih melekat dalam diri kita sehingga kita terpanggil untuk dapat bertakwa kepada Allah salat subuh berjamaah pada acara Safari Subuh GPSS Kota Lubuk Linggau di Masjid Taufik, Kelurahan Bandung Kanan, RT 2 Kota Lubuk Linggau. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sering salam hari sekalian. Mari bersama kita sanjungkan atas karibah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, mengawali pertemuan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga terhormat di hadapan sama manusia pada pagi hari ini pada Safari GPSS. Mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum kita lanjutkan dengan sepatah kata sekapur siri dari pengurus dan pembina Masjid Taufik, mari yel-yel GPSS kita ucapkan bersama-sama. GPSS oke, Musirawas mantap, Linggau bisa, Murantara berhidayah. Siapa yang? Ibu-ibu juga keluarkan suaranya dengan semangat. Insya Allah ibu-ibu semangat ya mengucapkan ya dari GPSS nanti akan ditambah dengan uang saku dari suaminya masing-masing. Baik, hari ini kita hormati GPSS. Murung Musirawas mantap, Linggau bisa, Murantara berhidayah, GPSS oke. Baik, terima kasih. Baik, hari ini kita hormati berikut sepatah kata dari pengurus dan pembina Masjid Taufik. Di sini akan disampaikan oleh terhormat orang tua kami, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, ini mungkin tidak
bisa satu persatu saya sebutkan. Banyak kiai, banyak untas, banyak pengusaha dari juga di sini. Yang kami hormati Pak, kalau kami sudah lupa Rahmat Sani, Bapak Ketua GPSS Surabaya, di sini ada Pak Asri, ini pembina kami juga di Surabaya. Bapak Ustaz Azhami, Bapak Ibu Komar, Bapak Ibu Komar sebenarnya bukan tamu kami Pak, ini orang baru asli, cuma hijrah. Setelah berita ingat-ingat lupa kan dengan beliau. Berita. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat subuh Masjid Taufik yang dimuliakan Allah SWT. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat yang luar kita semua dapat disampaikan kami di rumah Allah yang kita cintai. Selamat beribadah, salam semoga Allah SWT tercurahkan pada kita kita. Nabi Muhammad SAW. Kalau Pak Herman tadi pantun janda nyok kepea kami nyok kepea Pak. Tak salah nih Iman. Minum selasih dicampur es di rumah Nopi. Oh istan. Ada. Sambil dengar lagu Regius dari Ustaz Oki. Terima kasih sahabat kami GPSS Silam Hari telah sudi datang ke Masjid Taufik. Dengar MC Pak Herman aku lagi mencari macam mana harus kita balas pantun dia. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terlebih khusus Ketua GPSS Lemari dan seluruh anggota GPSS yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir pada bagian ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami atas jemaah Masjid Taufik sangat berbangga hati sekali pagi hari ini kami mendapat kunjungan bapak-bapak sekalian. Sebenarnya kami kalau dengar GPS datang lagi sebentar, di situ ada kumpulan kiai, di situ ada kumpulan pejabat, di situ ada kumpulan orang-orang berduit, ini agak keger kami ini. Nah, jadi perkenankanlah kami atas nama jemaah Masjid Taufik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sholat subuh berjemaah kepalanya agak sakit karena ampunnya tipis. Sudah tuh ada yang di luar karena tempatnya tidak mengizinkan. Untuk itu perkenankanlah kami dari jemaah Masjid Taufik mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kedatangan yang GPSS Silambari di Masjid kami ini akan menjadi motivasi kami. Sebab kami ini Pak lagi 3 bulan dan tergantung sebagai anggota GPSS. Belum juga sempat hadir. Nah malam ini lah macam kami nak enak lagi. Kalau lagi datang harus ikut. Tapi kalau nak coba garam dan baru kami berada atau orang sahur isi kita dapat ini kan itu pun 1 tahun Pak. Bapak Ibu sekalian, Usul Taufik ini Pak, dulu Usul Taufik ini Pak, kami riwayatkan sedikit. Baru sekitar 5 bulan kami jadikan masjid, ya Alhamdulillah diresmikan oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bapak Ibu sekalian, para
anggota GPS maupun ketua GPS. Telah kita saksikan bahwa malam ini sampai keluar Pak Asri, sampai di jalan kita cukup untuk sholat. Kira-kira bapak-bapak yang hadir tidak kesian dengan kami. Jadi berarti bapak ibu sekalian, kita butuh tempat yang lebih luas. Kita butuh tempat yang lebih luas. Tadi aku ngomong abang ke TV Pak Herman. Cuma kemampuan kami Pak, kemampuan kami ini belum sampai ke situ. Tapi kami ini merangkap Pak Asri. Nah itu alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dulu di sebelah kami ini ada tanah 700 meter. Minta kita beli tidak ada yang dijual. Tapi berkat doa Pak Asri, dipimpin Pak Asri, ada gejolak hati yang punya tanah yang dijual. Nah, harganya tidak tanggung-tanggung, masih 450 juta. Sebanyak 700 meter. Jadi perlu kami curhatkan kepada Bapak Ibu sekalian, dari tanah 700 meter ini kami mengharapkan bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah perlu liku-liku, tidak pacar anak langsung dikasih. Jadi melalui apa namanya, prosedur-prosedur yang agak panjang. Nah, kami mengambil inisiatif Bapak Ibu sekalian, 700 meter itu kami kampir. 1 meter kami hargakan 600 ribu. Dan kami melaporkan Pak Asri. Masuk Pak Asri lama 2 meter Pak ya, 2 meter. Jadi tanah 700 meter itu Bapak Ibu sekalian sudah mendapat wakaf dari jemaah Masjid Taufik sebanyak 431 meter. Nah yang sisanya ini Pak 269. Mudah-mudahan Pak dengan kedatangan anggota GPS SD baca impas. Beliau ini orang Banggara, tapi Ramulai sama-sama melihat tarik dan buat lagi bangun. Tidak juga menyerah Iban dan Nopo. Jadi Bapak Ibu sekalian ini Bapak, ini ada bantuan pasti. Beli kapak di toko keluarga, bakar jerami di tengah sawah. Kalau Bapak ingin masuk surga, bantu masjid kami dengan wakaf tanah. Jadi sekali perampung dayung ke 30 perampung. Pagi hari ini kami kedatangan tamu gereja GPSS dan MBR-MBR-nya kau banyak bantu kami Pak. Kami punya target dari Masjid Taufik, insya Allah sebelum bulan Ramadan tanah itu sudah lunas Pak Sri. Cuma 290 meter lagi yang belum. Kalau anggota GPSS sampai berapa ratus meter, berapa ratus orang itu kan sekitar semeter, impas. Kami mengharapkan untuk teruskan kemurahan ini, karena ini jalan agama. Ini doa kami minta kami yang silakanlah. Muka aku jalan tebal, bapak-bapak sekalian. Yang Tuhan tegak minta, yang Tuhan tegak minta, aku pun buat Pak Sri. Jadi, karena itu mungkin bapak-bapak sekalian kami mohon maaf. Mungkin ada hal-hal yang biar terkena sekalian. Terutama kami menyambut Bapak Ibu sekalian dengan fasilitas-fasilitas yang sangat ini. Kami kira untuk mempersingkat waktu, hanya dua kali yang kami ini terakan ke Bapak Ibu sekalian. Ucapkan terima kasih kami sekali lagi kepada anggota GPSS, khusus kepada Bapak GPSS. Yang kedua kami mengimbau, kalau kiranya Bapak Ibu punya rezeki, bantu kami untuk berubah dari surat. Inilah harap kami, berkurang kami mohon maaf dan kurang mungkin manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa hari ini kan, dan terima kasih Bapak Haji Harun Al-Rasyid memberikan kata sambutan dari pengurus dan pembina Masjid Taufik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan, insya Allah ya, di GPSS ini ada pengusaha, ada pejabat ya, ada real estate, kemudian ada juragan gorengan, kami ada Pak Farouk, mana Pak Farouk? Iya, ada. Nah, ya. Iya, juragan durian, ada. Iya. Sembako, ada. Seolah ya. Kemudian Ustaz kami ada Muhammad Adil Zamrud ini, ada. Ya. Jadi dengan doanya jadilah, alhamdulillah, Pak Farouk sekalian ya. Di sini juga ada, saya lihat, mantan pejabat Kota Lubu Linggau, senama kami Haji Herman Saunin, Murasika, Radir. Kemudian ada senior kami di Kementerian Agama, ada Kak Haji Hazal Sahri, makasih Ganti ya. Serta Bapak dan Ibu lainnya, terima kasih. Kemudian ada juga pengusaha dari apa, komputer dan sebagainya. Ada Pak Yandra Mutar ya, jadi aman Kak Arun, Kak Jiron ya, aman. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari apa yang disampaikan oleh pengurus dan pembina Masjid Taufik ini. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita ada Ustaz Muhammad Ali Al-Rawasi, YouTuber sekaligus kasih penyelenggara haji umroh merata rahul, luar biasa. Ada juga iya Bapak ya, tukang ngumpulin duit pajak Kota Lubu Linggau di sini Pak Mungnya, ada di sini. Ustaz Ali, jadi aman Pak Ali. Terima kasih ya. Iya. Iya. Kemudian ada juga mantan anggota DPRD, pengusaha Alpokat, Bibit Pokat, Kota Lubu Linggau, Haji Suhada kan urusan di kami. Enggak itu ya. Iya. Di sebelahnya sama itu Pak Haji Rahmat ya. Dan yang lainnya, insya Allah Bapak Rizkan, walaupun tidak terbunuh ya, insya Allah pasti ada orang dia ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mirin yang kami hormati, Bapak dan Ibu, jamaah Masjid Taufik dan GPSS yang berbahagia, untuk lebih tahu dan mengenal lebih dekat ya. Oh iya, ada GPS Ibu-Ibu, ingat, ada Ibu Zahra Asri, kemudian siapa lagi? Ada yang lain juga ya, dan yang lainnya. Maaf Bu, tadi tidak bisa Pak, dia marah dengan Kak Asri ya, ya. Kasihan dengan Kak Asri ya. Baik, yang terhormati, agar kita lebih tahu dan mengenal lebih dekat apa tujuan visi misi dari GPS Kota Lubu Linggau. Baik, kita dengarkan bersama sepatah kata sambutan dari Ketua GPS Kota Lubu Linggau, Silambari, Musiraf dan Muratara, yang terhormat Bapak Haji John Perry Eskepnas. Bapak dan Ibu, saya sampaikan untuk makanan dan minuman pas sambutan-sambutan ini boleh, tapi kalau pas Ustaz Azami ceramah berhenti ya, jangan ada yang pulur ke di sini. Enggak, itu Pak, itu mengganggu beliau nanti ya. Baik, hari sekalian kita sambut bersama Bapak Haji John Perry, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama yang terhormati, ini orang tua kami, pembina kami GPSS, itu Bapak Haji Ustaz Rusdi Arba'ah. Terima kasih. Alhamdulillah selalu sehat dan selalu bisa hadir di setiap kegiatan kita. Semoga terhormati hadir juga para bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah gerakan pejuang sampai subuh, ada Bapak Haji Rahmat Sani, ada Bapak Suhada, Haji Suhada, hadir Pak Haji Bendi, Pak Epi Samson Gomar, para ustaz-ustaz yang kami muliakan hadir, termasuk para pembina dan penasihat kami, ada Pak Haji Masri, ada Ustaz Tabrani, Ustaz Anton, Ustaz Ali, kemudian Bapak Ustaz Haji Apek Karim selaku pejabat di Muratara ya, asisten satu, ada Pak Tegi ya. Dan mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu yang diberi saya bukan satu persatu, ada Pak Herman Sarumin, jadi terima kasih Pak hadir. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata terkait apa sih gerakan pejuang Safari Subuh ini. Gerakan pejuang Safari Subuh ini muncul dari ya,
gabungan para jemaah antar masjid, ada dengan Masjid Al-Bari, Al-Holi, Al-Amin, Masjid Al-Hidayah, Masjid Suhada, dan yang lainnya. Dan kami bersama-sama melihat bahwa masjid di Kota Lubuk Linggau ini luar biasa megah-megah. Masjidnya sudah megah, tapi jemaahnya masih sedikit. Nah, jadi kami bersama-sama di promotori ini, ya, kalau buku jubah, jadi apa yang kita berikan? Kita berikan makan sama mereka. Nah, alhamdulillah ada bendahara kita yang luar biasa yang terlalu banyak membantu, Bapak Haji Rahmat Hidayat Karya Rama, bendahara umum dari GPSS. Berdiri dulu, Pak. Iya, dia tahu. Ya, siapa tahu lagi yang lagi nok itu meter-meter, aku sekian meter. Nah, tentang Pak Arif ya. Iya. Kemudian ada sekretaris kita Pak Nobet, tak ada tadi. Oh, berangkat pemburu. Dan kemudian kalau ada apa-apa bapak-bapak ibu-ibu, nah yang pegang kamera ini humas kami. Tapi kami tidak punya humas, Pak. Tapi port authority. Apa itu bio report kita tidak tertinggi. Tapi dengan ada beliau seluruh kegiatan ini bisa lancar. Jadi luar biasa. Jadi dia tahan berkorban baik tenaga termasuk duit juga. Nah, mungkin ada juga nyinggung Pak Arun berapa meter yang di situ ya. Iya. Ya. Ini niatnya. Dan alhamdulillah jujur pada hari ini saya akan sedikit apa namanya sangat bangga luar biasa. Karena ini mungkin masjid ketiga keempat yang saya lihat ya, yang masjidnya sudah ada kuat lagi. Yang sholatnya sampai di pelataran. Ya sholat subuh ya terutama ya. Yang pertama kok Masjidil Haram Nabawi. Yang kedua yang saya kunjungi itu di Joko Karya Yogyakarta. Yang sampai di pelataran. Yang keempatnya Masjid Taufik. Ini luar biasa. Ya Allah. Kalian mencari-cari subuh tidak Bapak Ibu? Lihat tidak kalau subuh. Baru ini kita di pelataran. Walaupun masjid yang lain kita kunjungi padat-padat tapi belum ke pelataran. Ya, oke. Kemudian kami sampaikan juga pada setiap kunjungan kami menyiapkan makan dan sembako. Ya. Dan itu dari mana? Sekali lagi, ini dari seluruh jamaah yang memiliki kelebihan sebagian hartanya menyumbang. Ya. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa ini tidak ada unsur politik. Ya, Pak Nobri. Karena Pak Nobri ini saya kenal baik. Saya dulu lama tinggal di sini, Pak. Ya, saya dulu tahun 83 tinggal rumahnya di Pak Haji Jamaluddin, Simpang 3 itu. Itu masih nenek kami itu. Ya, dulu 83 di Malaysia. Dan ini kalau dulu kami nyebutnya bukan musola, langgar topi. Nah, sebelahnya tempat kami main tanah kosong, depannya juga tanah kosong. Ya itu. Ya. Nah, kemudian sekali lagi kami sampaikan yang seperti yang di sampaikan oleh pengurus dan pembina dan Masjid Taufik tadi bahwa Masjid Taufik ini membutuhkan bantuan ya, bantuan untuk perluasan ya, supaya masjid ini bisa lebih luas lagi ya, mudah-mudahan dengan luasnya masjid ya, luas juga jamaahnya yang lagi amin ya, amin. Nah, kemudian sekali lagi kami sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu ya, setiap masjid yang kami kunjungi itu biasanya pengurusnya yang minta atau pengurusnya atau jamaahnya ikut dulu ya, jadi biar minimal dia tahu aku yang di PSS ini ya, dan seperti itu. Jadi insya Allah nanti kita mintakan. Dan mohon maaf kami tidak punya waktu. Ada yang bertanya, apa setiap Sabtu, apa setiap Minggu? Ya, kami sampaikan mohon maaf sebisanya kami. Kadang sebulan cuma sekali. Kadang sebulan pernah 3 kali, Pak Haji Rahmat ya. Pernah mohon maaf sebulan itu kosong. Ya karena mohon maaf semua ada kesibukan. Betul yang disampaikan tadi di GPSS ini semuanya itu ada. Ada para pejabat, mantan pejabat, ada para saudagar-saudagar ya. Ada para pensiunan, ada para alim ulama, ustaz yang selalu memberikan tausiah sirah rohani kepada kami. Dan mohon maaf ada juga yang dari kalangan bawah yang bekerja kasar sehari-hari. Jadi di GPSS ini tidak ada perbedaan. Dan slogannya
tidak ada saya, tidak ada kamu, yang ada adalah kita. Nah, mari bersama-sama kita inginnya nanti bertemunya tidak hanya di sini, tapi bertemunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan sekilas mungkin tadi MC sudah bisik-bisik dengan kami, Pak, aku 1 meter. Nah, jadi saya bilang saya juga 2 meter. Alhamdulillah. Mungkin yang lain silakan. Tidak mesti 1 meter. Pak Haji Harim tadi ya 500.000. Enggak apa-apa itu dari GMS. Yang lain silakan. 1 meternya saya tanya tadi dengan Pak Basuli 600.000 rupiah. Ya. Ya, tapi tidak mesti 1 meter. Mau 1/4, mau 1/2 enggak apa-apa, yang penting ikhlas kita niatnya untuk baca. Jadi mohon dicatat baik kalau saya lupa tadi. Ya, mungkin ada yang lain? Yang ini 2 meter dari Bapak Haji APK di Bandung Mansa. Nah, bukan bendahara majelis. 10 meter, Pak. Jadi kita sebutan ya, Pak. Ya, alhamdulillah. 1/2 meter. Ya, 1/2 meter dari Pak Ferry ya. Mohon disilakan dicatat ya. Dan kalau yang ingat, ya mungkin ada lagi, kalau tidak nanti mungkin bisa ya menghubungi kalau melalui GPS saya silakan dengan Pak Ferry Alfian. Kalau mau langsung nanti silakan kepada Pak Haji Marsudi sebagai ketua masjid Taufik. Beliau ini juga sama pembinaan kami, Pak. Beliau ini duduk dekatan sama-sama kalau ketua rombongan kami Datuk Haji tahun 2014. Ya mungkin ini yang sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Taufik yang ingin bergabung dengan kami silakan. Jadi tidak ada unsur politik karena di dalamnya semua orang politik. Saya melihat Pak Haji Suara, buyur, jatuhnya politik. Ya Pak Haji, Pak Ebi, Tuhan dan semua. Tetapi yang kita di sini adalah lillahi insyaallah. Tapi kita tidak menyampingkan. Yang mau berpolitik di dalamnya silakan. Gak apa-apa, karena itu merupakan hak kita selaku penduduk Indonesia yang memang harus berkewajiban tentang hal itu. Ini saja mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus, karena luar biasa Pak Ibu Komar sambutannya lagi 2 tahun dibersihkan, waduh kayaknya berdampung. Padahal jujur jamaah KPSS ini intinya kami ini numpang sholat subuh, artinya seperti itu istilah kasarnya, numpang sholat subuh, dan kami mau berbagi, kami menyiapkan makan dan sembako yang bisa diberikan walaupun tidak banyak kepada masyarakat di sekitarnya, yaitu kaum duafa, kaum miskin yang memang layak menerimanya. Apa itu? Ya, tapi ini penyambutannya luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Ini saja yang sampaikan. Sekali lagi kalau sesuatu yang salah dari diri saya pribadi, kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membilangnya dengan berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita telah mendengarkan bersama sepatah kata dari Ketua GPS Kota Lubulingga, Bapak Haji John Ferry. Kami ucapkan terima kasih. Semoga misi-misi dan apa yang menjadi tujuan utama dari GPSS ini insya Allah akan menjadi harapan dari kita bersama untuk menyebarkan suasana subuh kita yang lebih semarak dengan jamaah yang luar biasa. Kepada Bapak Haji John Ferry, kami ucapkan terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kalau tadi Bapak dan Ibu sudah menaikkan kopi, susu, teh, dan penganan lainnya untuk makanan jasmani, saat ini hadir sekalian kita menaikkan untuk pangan rohani kita bersama Ustaz Bapak Haji Azhani Johani SDDI. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Baik, tempat dan Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi ihtadal muhtadun wa birahmatihi ihtadal muslimun wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udtu ni'matallahi la tuhsuha.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Larapan gorengan galop? Dapat. Alhamdulillah. Semoga berkah di hari ini. Semoga kebersamaan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu hati kita, diberi hidayah, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sehat lahir batin ya Allah. Umur kita umur barokah, husnul khotimah ya Allah. Segala permohonan dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mudah-mudahan Masjid Taufik ini semakin makmur ya Allah. Tanah-tanah itu kalau kami jadi tanah masjid yang barokah. Insya Allah pagi hari ini ada keberkahan, tanah itu semakin luas. Mudah-mudahan kaget tanah itu juga lunas galau ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Aku memang baru pagi hari ini sholat subuh bersempit-sempit. Ya sama. Baru di Masjid Taufik inilah sholat subuh sempit-sempitan. Ya Allah, aku merasa sholat bersempit-sempitan itu, kalau tadi Pak Ketua Masjid keempat, ini Masjid kedua. Setelah aku merasa sempit-sempitan di Masjidil Haram, Masjid Taufik yang kedua. Ya Allah, mudah-mudahan ini setiap subuh saja ini ya Allah. Kalau rumah kedatangan masjid, tidak mewakil masjid ini. Insya Allah ya Allah. Sejauh mana, sejauh apapun masjid, mas pasti masih bisa dijaga. Tapi kalau hati yang jauh dari masjid, sedekat apapun masjid itu tidak akan bisa dijaga. Ini nah jargon jadi aku baca ini nah. Allah Akbar. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, guru-guru kami yang kami hormati, para kiai, para ustadz, ada guru kita Bapak Haji Rusdiapa, Kanda Haji Muhammad Asri, ini guru-guru kita semua yang ini, Ustaz Ali, Ustaz sekaligus YouTuber, komen-komen saya. Apa nama ini dia? Raja Masjid Nusantara. Mungkin nama dia. Ustaz Ali apa? Muhammad Ali Rawas. Muhammad Ali Rawas. Iya benar benar. Muhammad Ali Rawas. Buka YouTube Muhammad Ali Rawas. Langsung subscribe. Langsung aduan tuh. Ustaz Haji Ahmadiyah, ada Haji Ahmadiyah, kemudian Ustaz lainnya. Ustaz mana dia? Ustaz Suhada. Banyak kami ustaz, kami stok kami banyak insyaallah. Kami rolling dan pagi hari ini kebetulan, bukan kebetulan, alhamdulillah ini waktunya kami. Di waktu-waktu yang lain, Kak Asri, Ustaz Haji Rusdiapa, kami giliran. Luar biasa lah, dengan GBSS ini keberkahannya banyak sekali. Banyak sekali, GBSS ini bukan partai. Oke Bapak Ibu, yang kau pakai juga benderanya. Cek lagi KPU dan nanti partai GBS. Bukan partai, kami tidak berafiliasi kepada partai manapun. Kami adalah GBSS di, berdiri di atas dan untuk semua golongan. Insya Allah barokah. GBSS? Oke. Lu boleh dong? Bisa. Ya. Masih nama? Marah.
Muratama Berhidayah. Yes. Cacang. Ada kan lo di situ. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Sureh, atau sering disebut Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang yang tidak bisa melihat, buta, tapi dia sangat rajin ibadah, sangat rajin pergi ke masjid. Suatu saat Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasul, "Ya Rasul, aku ini tidak bisa melihat. Apakah aku dapat dispensasi untuk tidak pergi ke masjid karena aku tidak bisa melihat?" Rasulullah SAW kemudian cuma bertanya, apa pertanyaan Rasul? "Apakah engkau masih mendengar suara azan?" Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Ya, ya Rasul, aku masih mendengar." Rasul kemudian melanjutkan, "Selagi engkau masih bisa mendengar suara azan, selama itu juga engkau harus pergi ke masjid, sampai merangkak sekalipun engkau harus pergi ke masjid." Sejak saat itu Abdullah bin Ummi Maktum terus istiqomah berangkat ke masjid, pergi ke masjid, sholat berjamaah, ngaji, ikut pengajian, ikut tahlil. Suatu saat ketika beliau berangkat ke masjid, di tengah perjalanan kaki beliau kesandung batu. Kalau jika kami kesandung batu itu terjahil, terjahil. Kajian saya cuma tahu itu dengan Egi. Nah, dia pengen. Terus kesandung batu, kaki Abdullah bin Ummi Maktum kemudian beliau terjatuh. Terjatuh itu sampai kaki beliau berdarah. Ketika kaki beliau berdarah, beliau berusaha bangun, kemudian melanjutkan perjalanan ke masjid. Keesokan harinya, menjelang beliau berangkat ke masjid, ada orang yang datang menawarkan bantuan. "Wahai saudara, sudikah engkau aku antar ke masjid biar engkau tidak terjatuh lagi?" Abdullah bin Ummi Maktum tidak bertanya banyak, kemudian mengiyakan. Orang ini kemudian membimbing Abdullah bin Ummi Maktum sampai ke masjid. Begitu seterusnya setiap hari. Kemudian telah berlangsung lama, Abdullah bin Ummi Maktum penasaran siapa orang ini. Abdullah bin Ummi Maktum kemudian mencoba bertanya, "Wahai saudara, engkau sudah membimbing aku berangkat pulang pergi dari masjid, sampai hari ini aku tidak tahu siapa namamu. Siapakah engkau sebenarnya?" Orang ini menjawab, "Engkau tidak perlu tahu, yang penting engkau sampai masjid." Akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum mendesak, "Kalau engkau tidak beritahu, maka sampai di sini saja kebersamaan kita. Engkau tidak usah lagi membimbingku ke masjid." Akhirnya orang ini menjawab, "Wahai saudara, aku adalah iblis." Abdullah bin Ummi Maktum kaget, "Loh, kok bisa? Kalau memang engkau iblis, kenapa engkau mau membimbingku menunjuk jalanku sampai ke masjid pulang pergi?" Iblis ini menjawab, "Wahai saudara, masih ingatkan engkau ketika engkau tersandung batu, kemudian engkau terjatuh berdarah kakimu, dan engkau masih melanjutkan perjalanan ke masjid?" Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Masih ingat." Iblis ini berkata, "Ketika itu engkau tidak mengurungkan niatmu untuk kembali ke rumah, melanjutkan perjalananmu ke masjid, separuh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
aku tidak ingin kalau engkau terjatuh lagi, kemudian engkau masih melanjutkan perjalanan ke masjid, separuh lagi dosamu akan diampuni oleh Allah dan dosamu akan habis. Aku tidak mau itu terjadi, maka aku sanggup membimbingmu pulang pergi masjid. Yes. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, iblis itu sangat benci. Bukan cuma orang yang tidak ke masjid yang digoda, tapi orang yang ke masjid setiap hari pun tidak lepas dari godaan iblis dan setan. Maka luruskannya. Ketika kita berangkat ke masjid ini, sholat berjamaah di masjid ini, tidak ada niat lain kecuali semata-mata karena Allah SWT. GPSS adalah wasilah saja, bukan tujuan. Ini adalah sarana kita untuk dakwah di masyarakat. Jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa. Ingat, perjuangan ini pasti ada aral dan rintangannya. Tapi aku yakin, karena GPSS ini uang-uang yang makam, kan? Uang-uang ahli ibadah, kan? Amin. Termasuk jamaah Masjid Taufik ini, jangan-jangan jamaah Masjid Taufik ini orang-orang yang baik hati semua, ya Allah. Ahli surga semua, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Jangan pernah lelah untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah pesimis dalam rangka ibadah kepada Allah, sekecil apapun ibadah itu, karena tidak akan pernah lepas dari pengetahuan Allah, dan pahalanya pasti ada dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan itu, Allah akan tempatkan. Bukan cuma di akhirat, cuma di akhirat. Di dunia Allah sudah tempatkan. Kalau ada bahasa karma-karma, itu bahasa manusia. Tapi bahasa Al-Quran itu sudah, itu sudah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka yakman di sekolah dan rajin sabraya, Allah akan melihatkan. Sekecil apapun keburukan, Allah juga akan melihatkan. Dengan cara Allah, kadang-kadang kita tidak nyambung, kadang-kadang. Tapi itu cara Allah untuk membalas kebaikan dan keburukan kita. Semoga apa yang kita lakukan bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu. Di sini ada Manda Haji Rahman Sani, Berdi, banyak sekali ini luar biasa, sudah barokah sudah insya Allah. Sebagai penutup, suatu saat ada orang Yahudi Israel pas sembahyang subuh di Jalur Gaza. Orang Yahudi Israel ini katanya ini salah satu tentara Israel, nyelinap ngintip orang yang semayang subuh di Jalur Gaza, ditangkap oleh para pejuang-pejuang Palestina. Kemudian ditanya, apa gawe kau ngintip kami semayang subuh? Wong Israel ini jawab, kami cuma ingin tahu, karena dalam ajaran kami Yahudi itu akan hancur ketika jamaah sholat subuh orang Islam sama banyaknya dengan jamaah sholat Jumat. Tapi ketika kami di mau jamaah sholat subuh, masih lama kami ada subuh. Tapi kalau setiap masjid, roman masjid, taubib, kusmanya subuh, asobu, Israel itu, tidak lama gini. Insya Allah. Amin, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh GPSS dan jamaah topik yang kami muliakan, demikian pencerahan bersama Ustaz.
Ustaz Azhari Jamali pada pagi hari ini. Insyaallah sekalian apa yang beliau sampaikan menjadi pedoman kita bersama dalam menggiatkan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid terdekat di tempat kita. Kepada Ustaz kami haturkan ucapan terima kasih. Jamaah sekalian, kehadiran dari GPS Kota Lubuk ini yang dipersembahkan oleh GPS Kota Lubuk Linggau, kemudian dari masjid Kopi. Kemudian dari ketua Masjid Taufik Bapak Haji M. Samsudi SI, terima kasih. Baik, hadirin sekalian, beberapa nama telah masuk kepada kami, Pak Lurah. Kami laporkan bahwasanya ada 40 paket sembako sebagai penyambung tali silaturahim GPSS Masjid dan bersama jamaah untuk jamaah sekitar Masjid Taufik ini. Kami undang Bapak dan Ibu, ya. Kami silakan rekan-rekan dari GPSS ya untuk menyiapkan paket sembako. Silakan. Ya. Ini ya. Terima kasih Pak Sodok. Ya. Siapa lagi? Oh, ada Afrik Jomblo itu ya. Dobel dulu ya. Baik Bapak, datang aja Pak. Enggak apa-apa duduk di dalam ya. Baik. Ya. Kami undang Bapak dan Ibu sekalian untuk menerima paket sembako ya, sebagai penyambung tali silaturahim GPSS kemudian Masjid Taufik dengan jamaah dan masyarakat sekitar ya. Pak Yani, kemudian Bapak Haji M. Hasan Sahri, wakil ketua masjid ini. Baik, kami undang untuk menerima paket sembako ini. Kami persilakan mengambil tempat. Ya, kita sebutkan nama selanjutnya ya nanti. Oh iya, yang sini. No, ibu, lambatnya habis. Lagi Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyerahkan ini kami persilakan. Kita tidak apa-apa Pak, ini masih ada yang Pak Al-Rasid untuk menyerahkan mengawali penyambungan tali silaturahim GPSS masjid dan jamaah sekitar ya. Kemudian ketua Masjid Taufik Endang Haji M. Samsudi SA. Kita ambil dari dalam dulu ya. Ya, oke. Okay. Kemudian kami silakan Kanda Haji Hazal Sahri, wakil ketua Masjid Taufik. Ya, luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Tetap di situ Pak, nanti akan. Kemudian Bapak Repdinal Ketua RT 02 Bandung Kanan. Ya, Pak Repdinal, Pak RT. Ah, ini kumisnya agak melintang sedikit ya. Iya. Iya. Iya, sekarang ya. Iya. Silakan Pak. Ya, Pak Epi Goman. Alhamdulillah hari ini Ustaz Kabir Pak Taufik ya, Ustaz Azhari Johani ya, kemudian Bapak Bidin Assalamualaikum beliau Bidin Pak Bidin Johani subhanallah panjang sampai kiri kau jangan lupa like, share and subscribe ya. Oh, Pak Bidin dah hadir ya, nontonnya banyak. Oh, Pak Yani levelnya belum sampai, ditunggu di Puncak Seribu. Lalu jam tayangnya mungkin lah. Iya, ada Ibu Meli.
ini yang muda-muda duduk di belakang ibu-ibu cak nonton bola. Ustaz Anton, ya. Bendahara masjid. Nah, bendahara masjid, sekretaris masjid di situ. Nah, situ mana Pak Roni? Nah, kayak nonton bola gitu. Kemarin siapa yang menang? Argentina siapa? Argentina Prancis ya. Nah. Oke, mantap. Alhamdulillah. Saya kepada siapa lagi ini? Mohon maaf.
gitu kan. Alhamdulillah bersama senior. Wow. Yo, mari murataram datang ke Masjid Taufik di Jalan Bangau dalam rangka GPPS Gerakan Pejuang Safari Subuh yang barokah. Sebentar, Kak. Wah, gitu ya. Sebentar, Kak. Alhamdulillah. Sebentar. Banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran GPSS yang datang ke masjid kami, Masjid Taufik. Insyaallah mudah-mudahan di sini Allah berkuam masjid, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh GPSS mudah-mudahan mendapat barokah dan mendapat selalu mendapat bimbingan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya oke. Wahai. Berjuang subuh kan. Oke. Okay. Haji. Singam. Bisa. Mantap. Haji. Haji. Halal. Oke. Ada beri berapa 3 meter? Barakallah. Amin ya Allah. GPS Gerakan Pejuang Safari Subuh. Mantep. Tanah ini kan? Banyak teman, bukan parta, bukan pameri. Ya. Tanah ini. Itu dah dulu. Oi. Ngono itu kan, hei. Jangan pergi. Alhamdulillah hari ini kami bersama Haji Asri Barakallah dapat melaksanakan sholat di Masjid Al-Taufik. Dulunya langgar jini di ngumpulan ini loh. Itulah makanya maksud aku atas perjuangan mereka ini. Barakallah. Gerakan Pejuang Safari Subuh Lubu Linggau, Silang Parit dan Kota Lubu Linggau. Semoga sehat semuanya. Amin ya. Barakallah Ji. Oh, itu DWM. Mantep. Ji. Barakallah Ji ya. Komen Ji. Barap. Ya. Tentang GPS perjalanan. Perjalanan. Tempat rasa Maret ini hampir 2 tahun. Iya. Ya. Dan suatu anugerah yang luar biasa. Hari ini di Masjid Taufik kita dapat safari GPSS. Dan sekaligus anggota GPSS atas kebudulannya ikut bersama-sama membebaskan lahan untuk perluasan Masjid Taufik ini. Tanah ini lah ya? Iya, tanah ini. Jadi sebelumnya 700 meter persegi. Dan ada beberapa insya Allah nanti di grup GPS buat list. Ya. Walaupun ada yang belum nyebut, insya Allah ada lah pasti. Iya, pasti ada. Insya Allah kecil besar semua anggota GPS akan ikut. Ada yang 10 meter, ada yang 20 meter, ada setengah meter ya. Iya, untuk GPS untuk Masjid Taufik ini. Insya Allah berkah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan dakwah ini berjalan seiring menggema di Nusantara dan dunia. Luar biasa. Dalam konten saya Jelajah Masjid Nusantara. Jelajah Masjid. GPSS. Oke. Oke. Linggau. Bisa. Usirawas. Mantap. Mantap. Muratara. Berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.